Bupati Kebumen Ari Sugianto membuka sarasehan Forum Komunikasi Bagian Pengadaan Barang Jasa Eks Karesidenan Kedu yang digelar Selasa 14 November 2023 di Meksoli Hotel Kebumen. Kegiatan yang mengambil tema kompetensi sumber daya pengadaan barang jasa dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN guna meningkatkan tata kelola pengadaan barang jasa serta pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini diikuti peserta pimpinan unit kerja pengadaan barang jasa UKPBJ Kabupaten Kota se-eks Karesidenan Kedu yang terdiri dari Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo serta Kabupaten Kebumen. Bupati dalam sambutannya menyambut baik kegiatan sarasehan ini dan berharap dengan sarasehan ini nantinya akan tumbuh kesepakatan dari seluruh peserta untuk bersama-sama menggunakan produk dalam negeri dalam memenuhi pengadaan barang dan jasa. Bupati juga menyampaikan agar dengan forum ini nantinya akan tumbuh kolaborasi antar kabupaten kota untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Mudah-mudahan dengan sarasehan ini forum komunitas PBJ kita sama-sama untuk sepakat bahwa penggunaan produk-produk lokal harus kita kedepankan lebih lagi di sektor masing-masing daerah dan ini sebagai ujung tombak kita untuk mensukseskan Indonesia Emas. Sarasehan yang diselenggarakan untuk saling mengkomunikasikan dan menguatkan antar UKPBJ agar proses pengadaan barang dan jasa berjalan lancar ini menghadirkan narasumber Kabiro APBD Seda Provinsi Jawa Tengah, Yasib Hasani, serta Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia Mulyati Zamzani. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.